Javier Roca angkat bicara ihwal kekalahan anak asuhnya pada laga lanjutan BRI Liga 1 kontra Persebaya Surabaya. Pelatih Arema FC ini bahkan mengaku siap dipecat menyusul hasil buruk anak asuhnya tersebut. "Saya yang bertanggung jawab. Saya sudah bilang ke manajemen bahwa saya siap dievaluasi," kata Roca usai laga. "Saya siap dipecat hari ini pun, dengan kekalahan seperti ini," sambungnya. Roca menyebut bahwa anak asuhnya sudah bermain sekuat tenaga mereka. "Jika ada yang harus bertanggung jawab," sambungnya, "maka orang tersebut adalah ia sendiri. Saya minta maaf dari dalam hati untuk Aremania dan Aremanita dan untuk warga Malang," paparnya. "Tolong jangan serang pemain. Pemain sudah maksimal, kalau ada satu yang harus dipertanyakan kualitas, dipertanyakan semua itu saya," Roca menambahkan. Sebelumnya Arema FC harus menelan kekalahan pada laga pekan ke-11 BRI Liga 1. Dalam laga yang dihelat di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, mereka kalah dengan skor 2-3. 3 gol Persebaya yang bersarang ke gawang Arema FC dicetak Junior Silva, Leo Lelis, dan Soyamamoto. Sementara, 2 gol Arema FC diborong Abel Kamara. Sementara itu, permintaan maaf senada dilontarkan Dedik Setiawan. Penyerang Arema FC tersebut juga mengakui bahwa kekalahan ini merupakan pukulan berat bagi mereka. "Saya mewakili teman-teman semua memohon maaf," kata Dedik. "Ini pukulan yang sangat besar buat semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya," ia menandaskan. Dengan kekalahan ini, Arema terpaku di posisi 9 klasemen sementara. Sedangkan, Persebaya Surabaya naik ke peringkat ke-10 klasemen.